Entry keempat dari seri antologi horor VHS, yaitu VHS 94, akan memulai debutnya di Shudder pada akhir tahun 2021. Berasal dari penulis dan produser David Bruckner dan Simon Barrett, Timo Cahyanto, dan Chloe Okuno yang ditetapkan untuk mengarahkan setiap segmen. VHS 94 akan mengambil pendekatan yang berbeda dari pendahulunya, dengan masing-masing cerita yang pada akhirnya menceritakan satu narasi. The Hollywood Reporter memiliki informasi tentang VHS 94. Mereka menggambarkan film tersebut sebagai reboot, meskipun kedengarannya lebih seperti sequel. Apa yang membedakan entry baru ini dari film sebelumnya adalah bahwa film tersebut akan menjadi yang pertama dalam seri horor yang disajikan dalam satu narasi yang mengalir, dengan setiap bagian akan terhubung. Meskipun antologi ini belum memiliki tanggal rilis, film ini telah dikonfirmasi akan debut pada akhir tahun 2021. Meskipun tidak diketahui apakah film itu akan mendarat secara eksklusif di Shudder atau mendapatkan rilis teater diikuti oleh debut streaming. VHS 94 bercerita mengenai tim SWAT, polisi yang brutal, yang meluncurkan serangan intensitas tinggi ke sebuah gudang terpencil setelah ditemukannya rekaman VHS misterius, hanya untuk menemukan sebuah kompleks kultus jahat yang mengoleksi materi prarekaman dan mengungkap konspirasi yang mengerikan. Menurut Craig Engler, selaku General Manager dari Shudder, mengatakan bahwa seri VHS telah dikenal karena dua hal, yaitu jajaran pembuat filmnya yang tak tertandingi dan kisah-kisah rekaman yang menakutkan. Di VHS 94 ini, para produser telah meningkatkan permainan mereka, lebih besar, lebih liar, lebih menakutkan dari sebelumnya. Produser Josh Goldblum dan timnya sangat bersemangat karena bermitra dengan Shudder, di mana mereka curahkan saat merekam film sepenuhnya di masa pandemi, membangun set di hotel, ruang konferensi, dan mereka bahkan berkelana di bawah tanah hingga ke selokan. Tim Josh Goldblum menyalurkan kesengsaraan tahun lalu dengan tepat. Ia menyebut bahwa film VHS 94 adalah kumpulan kaset terbesar, paling buruk, dan paling haus darah. Timo Cahyanto, sutradara asal Indonesia yang merupakan alumni dari seri antologi horor ini, telah menyutradarai film yang bisa dibilang menjadi segmen terbaik dalam sejarah VHS, yang berjudul Safe Haven. Dirinya menggarap segmen tersebut bersama Gareth Evans. Film VHS 94 dikabarkan dalam tahap post-production dan akan menuju Shudder Amerika Utara, Inggris, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2021.